사람에게 질려 하루 끝에 난 밀려 이제 신경 안 써 It must be fine 이렇게 혼자 남아도 결국은 나갈 테니까 Never mind It must be fine I didn't wanna stay, I just wanna sleep until the day Before I met you, 내가 이상해진다면 다가갈게 꼭 Jadi ini juga gue baru tahu bahwa EA ngerilis trailer FIFA 23 DLC World Cup. Ini harusnya sekarang nih, gak tahu udah mulai atau belum. Jadi kita bakal nonton bersama dan katanya ada deep dive segala macam, langsung dibahas aja. Terima kasih tadi, siapa tuh? Rizky Rido atau siapa sih? Rizky Rido main bola? Enggak, bentar. Rido Ainur, terima kasih super chatnya bro, 10.000, respect. Jadi langsung aja ya pak, ini kayaknya udah mulai di jam 10 soalnya. Ajax Kremot lagi proses, jadi harusnya ntar setelah saya selesai live langsung naik. Sebentar, oke, okay, masih 50 detik lagi ternyata. Ya, yeah, jadi ini konten live reaction doang. Jadi gue cuman live stream buat nobar trailer World Cup 2022 di FIFA 23. Terus mungkin nanti bahas sedikit, gak tahu kan ada konten apa aja buat offline-nya, buat online-nya, dan lain-lain di DLC tersebut yang harusnya gratis. Dan katanya rilisnya di pertengahan bulan November. Jadi kita lihat, kebanyakan mungkin sih ya promo-promo Ultimate Team sih, cuman tidak tahu, ekspektasi agak diturunin aja sih. Jadi kayak palingan nanti kita bisa dapat untuk offline-nya main turnamen World Cup mode, tapi bisa jadi konten juga di CJM pakai beberapa timnas untuk mencoba menjadi juara dunia. Nah, gue nggak tahu apakah timnas-timnas yang nggak lolos World Cup itu bakal masuk bisa dimainin gitu loh. Jadi kayak Italia, terus kayak timnya Erling Haaland dan lain-lain gitu, gue nggak tahu bisa atau nggak. Tapi mari kita langsung saja menuju ke videonya. Ini dia, sudah mulai. The World Cup is coming to the World's Game. I'm Sheldon Rogers, and alongside me is EA Sports FIFA senior producer Gareth Reeder to talk about all the ways FIFA World Cup deep dive trailer. Greatest tournament free. Ada suaranya kan, Pak? FIFA 23. Cheers, Sheldon. No matter where you are in the world, trofinya authentic. Nice. There's a game mode to put you at the heart of the World Cup action. Custom and live tournament modes, an elevated match day experience, plus a full season of World Cup content in game modes, match day experience, sama Ultimate Team. So let's jump straight in. Let's do it.
First things first, how do we win the World Cup? We made sure all roads pointed to World Cup. Okay, ada turnamen mode. This year. There's a single player tournament mode where you can play from the opening match onwards. There's also an online tournament mode where you can take on the knockout stages as any of the qualified nations as you aim for memorable wins against other players from around the world. So what if we want to play along as the World Cup unfolds in real time? That's where the all-new FIFA World Cup Live comes in. We're connecting you to follow all the excitement of each match day as it happens. You'll be able to play the upcoming fixtures each day or any past match with authentic lineups, group standings, and results, or rewrite the outcome of any match to change the destination of the iconic trophy. Now, my Team Canada did broadcast package authentic around, but what about fans of countries who didn't? Yeah, I appreciate you not naming names. Part of the fun of experiencing the World Cup in FIFA 23 is rewriting history. You can swap in an additional 15 nations bisa, that didn't qualify and take okay them to glory in a custom tournament. Ada 15 so tim yang kalau Piala Dunia bisa dipakai into a World Cup match this year. They'll be able to step right onto the pitch in a variety of ways, starting with featured quick play, where you can choose a past or current match day and play an authentic single-player fixture with real-life lineups against the CPU or fresh banget sih, Pak. As well as online quick play, where you can warna-warna play against merah friends in an online match. And of course, there's kickoff, where you can play a match against friends locally or against the AI. Incredible. Now, can we just take a moment and call out how amazing this is all looking? That was a big priority for us. We wanted FIFA 23 to live and breathe the okay immersive World Cup experience. Sama seperti di career mode, tapi cuma di matchball, berubah temanya jadi World Cup aja. Tapi keren banget sih. Including the venue for the final. Venue. There's also dedicated World Cup commentary alongside visuals and cinematics that get you closer to that iconic atmosphere. Okay. The stage is set and the glittering prize awaits in the 2022 jersinya, FIFA World Cup final. Oke, penontonnya jadi ada pernah pelik World Cup juga ya. Ultimate Team. This World Cup taking place during November and December. What is that unlocked in FIFA Ultimate Team? Aduh, desain kartunya, Pak. This tournament has given us the opportunity to create a genuinely unique Ultimate Team World Cup. Desain kartunya. It's going to be a full season of daily content including special player items, objectives and more. So how is this different from past World Cup experiences? Siap-siap grinding. Ultimate Team. Unlike previous years when the World Cup was a standalone mode in Ultimate Team during the summer, the FIFA 23 World Cup experience will be intertwined with the Ultimate Team squad you're already building. So udah kartu spesial tuh ya di bawah tuh. Their squads and progressing. Pedri Courtois. What kind of World Cup content can players expect throughout the month? At its simplest, Ultimate Team is going to be okay living and breathing the World Cup. There will be special World Cup limited time items that allow you limited to bring time, players from your chosen nation into your Ultimate Team squad. And of course, permanent World Cup campaign items to strive for that will immortalize the tournament's best players across all nations. In addition, heroes and icons who are World Cup legends of their respective nations will be available, and everyone will have ways okay to show off your fandom with nation kits and customization for your Ultimate Team stadium. Foot Hero Edition World Cup ada ya? Integrated with our entire World Cup experience in FIFA 23. This all sounds amazing. So, for those keeping score at home, you're going to feel the ultimate connection to the tournament throughout FIFA 23 with authentic FIFA World Cup match day experiences and all 32 qualified nations in authentic online, custom, and live tournament modes, as well as special content in Ultimate Team. We're excited for everyone to play in the World Cup okay in FIFA 23 on November 9th. Sudah. 9 November pak ternyata anjir, cepet banget gila, gua kira belasan. 9 November ternyata sudah rilis untuk DLC World Cup. Oke, sudah beres ya. Ntar mungkin bisa nonton lagi, tapi ntar saya agak-agak pause-pause tipis-tipis kali ya, sekalian ntar ngeliat. Tapi kayaknya sih, kayak real face gitu-gitu sih, kayaknya nggak kelihatan sama sekali juga sih. Oke, jadi itu. Ya, bagusnya adalah broadcast package-nya resmi, terus kayak kita bakal dapat pernak-perniknya berupa mungkin ntar ada stadion baru, terus ada beberapa ya timnas-timnas yang sebelumnya nggak ada di FIFA, mungkin jadi ada di FIFA. Real face gue gak tahu sih bakal ada atau enggak. Padahal sebenarnya Piala Dunia yang dulu kan, yang terakhir yang ada DLC-nya di FIFA tuh banyak real face baru kan, banyak pemain yang dapat real face gak dari klubnya gitu loh, cuman justru malah dari timnasnya. Jadi sebenarnya ada harapan buat ya DLC World Cup ini ngebawa experience tambahan buat pemain career mode yang sebenarnya gak bakal dapat apa-apa juga. Gue gak tahu bakal masuk ke career mode atau enggak. Bener, di career mode sebenarnya ada World Cup kan, maksudnya kan ya lu ngelewatin Piala Dunia gitu loh. Gue gak tahu deh tuh, kalau misalnya mereka pintar harusnya dimasukin aja gitu loh, apa bedanya kan. Cuman yang jelas pokoknya ada turnamen mode terpisah, terus lu bisa pakai 15 tim lain selain dari tim yang udah lolos ke putaran final Piala Dunia. Jadi
kira-kira itu. Nih kalau misalnya ada deep dive-nya. 50.000 dari Sander. Pesan, semoga donasinya berguna. Sander, terima kasih 50.000-nya, bro. Mantap sekali. Gak tahu deh gue kalau real face ya. Gak berharap banyak sih. Ini harusnya deep dive-nya udah ada belum? Oh, udah ada nih, Pak. Coba bentar, tapi ada apa aja ini? Coba ya. Nih, saya kasih lihat. Apakah dari trailer ini ada yang tersembunyi dan bisa dicek? Coba. Ya, terus kayak trofinya segala macam itu kan autentik semua kan, ya coba ya. Kita kembali ke trailer lagi sebentar. Belum end stream, belum. Sebentar lagi end stream. Ini harusnya Ajax sudah siap kok, langsung naik habis ini. Nah, ini baru muncul 4K-nya. 4K. Nah, ini dia. Oke, jadi yang pertama trofi World Cup-nya ada tentu saja. Tapi ya kayak selebrasinya sama persis gitu loh. Maksudnya animasinya tuh sama. Cuman dibedain pernak-perniknya jadi kayak World Cup aja. Son, Valverde. Itu jersey apaan, Carval? Pasti Spanyol dong. Emang kayak gitu jersey-nya, anjir? Ini. Baru tahu gue. Alfonso Davies. Pedri. Anjir, jersey Jerman yang putih ini sih keren banget sih, gila sih. Ya jadi fresh, ya. Jadi fresh. Terus ya, buat yang main Ultimate Team ya nanti selama World Cup ya bisa grinding. Setahu gue tuh ada swap gitu deh. Token swap kayak promo dulu yang di FIFA 22. Terus ini timnya bakal kayak gini. Jadi ini tuh kayaknya ini bakal jadi mode kepisah gitu ya berarti. Kayak ya Ultimate Team, Career Mode, abis itu ntar ada World Cup Mode sendiri. Tanggal 9 November baru, jadi minggu depan. Pas waktu itu dapat lisensi Euro 2016, banyak banget face yang di-update. FIFA juga dapat tau, Pak, waktu itu yang terakhir. Cuman ya nggak tahu yang ini. Oh, itu lumayan banyak soalnya. Jadi mereka ya pokoknya cuma ngasih tahu game modes, match day experience sama Ultimate Team. Alexander Nirwa Langga, terima kasih one gifted membershipnya. Respect. Thank you, bro. Jersey Portugal juga bagus, anjir. Ini mah jersey-nya ya pasti saya akan bilang semuanya bagus. Sebenarnya di sini bisa dicek nih real face-nya nih. Meksiko. Ini Meksiko bener kan? Ini Jorge Sanchez, anjir, ya enggak sih? Ini Jorge Sanchez kan? Kok pantesan kayak lu kok mukanya kayak familiar, anjir, ternyata doi. Iya bener itu dia. Ya, itu lihat deh. Lihat yang kan nomor 18 nih main. Terus ada yang di belakangnya ada satu pemain kan? Itu kayaknya si ini loh, pemain muda siapa namanya? Pemain muda Meksiko yang main buat Real Betis. Tapi kagak real face itu, Pak. Saya ingat tuh generic face-nya justru kayak gitu. Itu tuh di belakangnya yang lagi tangannya di punggungnya pemain nomor 18 Meksiko itu siapa sih namanya? Pemain muda kok. Lainez, betul Lainez itu. Kayaknya itu ya, Lainez ya. Soalnya gue inget di generic. Enggak tahu dia bener kan masih generic kan? Belum real face kan? Jadi kayaknya sih kagak ada update kali ya. Turnamen game modes. Ya, ini Anda bisa lihat kan kayak podiumnya segala buat pas angkat trofi Piala Dunia. Terus ini broadcast package-nya lo bisa lihat di kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Harusnya World Cup juga begitu. Nanti mungkin pas Anda nonton di TV, di video.com, Anda sudah berlangganan atau belum? Berapa biaya langganan? Tidak tahu. Di video tuh kalau misalnya lo beli langganan, lo bisa nonton semua kan? Bukannya cuma pertandingan pilihan doang kan? Terus ini ada beberapa tim yang bisa lo pilih ya. Cuman gue gak tahu deh, mereka gak sebut timnya apa-apa aja sih yang tidak qualified ke putaran final Piala Dunia gitu loh. FIFA World Cup Live. Ini gue masih gak ngerti sejujurnya siapa sih. Choose any fixture, past or present, play a one-off match against. Oh, jadi kayak lu bisa mainin pertandingan yang udah terjadi di real life kayaknya. Online quick play sama your FIFA World Cup. Your FIFA World Cup kayaknya bikin tim lu bisa jadi juara kali ya. Atau ini ada hasil-hasilnya sendiri tuh, lihat group stage tuh ada pertandingan apa, ada hasilnya. Lo bisa main ulang kayaknya. Oh, bisa semua ya kalau misalnya beli yang premium ya? Oke. Portugal-Spanyol. Nah, Portugal-Spanyol, gila Portugal. Nih, iya di trailernya bilang Portugal juara Piala Dunia, Pak. Ada nggak real face baru? Kayaknya sih gue nggak lihat Andre Silva. Ini kayaknya nomor 5 tuh Rafael Guerrero ya? Nih, kita coba menganalisa sedikit ya, Rafael Guerrero. Terus belakangnya tuh Joao Moutinho. 11 Bruno udah pasti. Kiper yang kanan tuh nih si ini. Siapa sih? Hey, masa lupa namanya?
kiper mantan kiper Wolves anjing. Roma FC. Hey. Ya itulah pokoknya. Bernardo Silva, Nuno Mendes di belakangnya. Terus kalau enggak salah belakangnya Bernardo Silva tuh Danilo Pereira. Rui Patricio, ya ampun Rui Patricio aja lupa loh astaga. Ya udah enggak kelihatan lagi, Pak. Ini apa? Ini Australia. Kiri, kanannya apa? Ini si Alphonso Davies sama Jordan David. Larie-nya itu real face gitu. Enggak kelihatan. Mereka kasih lihatnya bener-bener dikit-dikit banget anjir. Kayaknya enggak dapat deh. Soalnya gue juga baru beli. Disuruh beli lagi. Kalau misalnya lo langganan video yang di awal musim yang buat Premier League kayaknya enggak dapat ya. Harus beli terpisah lagi ya DLC-nya. DLC lagi anjing, kok DLC sih? Paket langganan buat nonton World Cup di video. Tapi yang penting dapat semua kan. Abizar Chandra, terima kasih sudah join member, welcome bro. Oh Laria itu real face ya? Real face ya? Ini dia. Gak tahu deh timnas Kanada yang lain dapet atau gak tau sih. Ini kan timnya kayak gini. Terus lo bisa, lo misalnya memasukin Italia ke grup A gitu, ganti Ecuador gitu, bisa. Boleh gak sih kalau Eropa-Eropa gak boleh berarti? Boleh deh, itu grup E, Spanyol sama Jerman. Ya pokoknya lo bisa pakai tim itu, bisa seru nanti. Mungkin kita bisa bikin konten series World Cup pakai ada tim yang udah qualified ke Piala Dunia, kayak udah lolos, yang memang ada di grupnya ini, sama ada juga ntar konten buat tim yang tidak lolos, gitu ya. Bisa jadi konten nanti. Nah ini ya, tuh lu bisa lihat kan, nih Irlandia unqualified, tertulisan di bawah. Tadi apa tuh sebelumnya? Ntar, tadi ada sebelum Irlandia, coba. Katanya 15 tim yang tidak lolos ke putaran final Piala Dunia bisa kita pilih. Apa sih tadi sebelumnya nggak cepet amat, Romania atau apa sih? Irlandia, ya cuma dikasih nanti Irlandia doang ya. Irlandia tuh jadi anda masukin ke grup D kan. Tuh Ukraina, Hungaria, terus apa lagi? Udah, tidak ada lagi ya. Terus kalau misalnya lihat penontonnya ya, jadi itu kan pakai rambut pernak-perniknya, terus kayak ininya pakai bendera timnya segala ya. Pokoknya itu jadi tema World Cup lah ya. Ini Wales. Ya masih ada Joe Allen anjir tuh di belakang. Rambutnya gondrong. Final, katanya EA finalnya Perancis lawan Spanyol. Terus Spanyol yang menang 2-0. Apa tuh 2-0 maksudnya? Third place, Argentina Portugal. Anjir seru juga Ronaldo Messi, tapi jangan third place juga dong. Terus ini bracketnya knockout. Online quick play. Jadi tuh kayaknya tuh nggak ada ini loh, di dalam ultimate timnya sendiri tuh nggak ada World Cup mode gitu loh. Anjir jersinya pak. Nggak, tapi Adidas emang wae banget sih. Adidas yang logo yang baru yang nggak ada tulisannya, yang nggak ada kata-kata Adidasnya, cuman garis tiga itu keren banget sih. Gila nih jersey keren banget, gila. Terus font nomornya juga. Logo Meksiko kenapa jadi kayak gitu ya? Emang logo Meksiko jadi kayak gitu pak? Iya ini kalau ini tidak ada Indonesia dong, kan tidak di Piala Dunia pak. Nggak bisa ngomong ada Indonesia coy, nggak bisa. Tidak ada Indonesia kalau di sini. Adanya Irlandia. Enggak, Irlandia juga ada sih. Ada sih, bisa dimainin di FIFA. Tapi enggak ada di World Cup benerannya maksudnya. Match day experience. Di rebranding emang ya. Gua enggak tahu deh ini cutscene-nya mungkin ada yang baru. Mungkin ada cutscene-cutscene baru. Ini kan cutscene yang pre-match kayak lumayan di career mode kan sebenarnya kan, sama kan. Tapi enggak tahu deh, mungkin ada yang baru dari beberapa cutscene ini ya, dia jadi ngibarannya bendera Jerman gitu kan. Ini sih kayaknya ada sih. Sebenarnya gue gak tahu ini stadion apa. Mungkin ini salah satu, soalnya kan stadion kita pasti bakal dapat stadion autentik baru juga kan. Tapi ya itu kayaknya gak bakalan masuk ke career mode gitu loh. Qatar soalnya kan. Jadi ya ini kayaknya nih kelihatan fresh karena stadionnya baru. Kita kan biasa ngelihat cutscene kayak gini kan di depan apa Etihad Stadium, di depan Park the Princess, terus kayak di stadion-stadion yang emang timnya partnernya EA gitu loh. Cuman kalau ini kelihatan jadi kayak fresh aja karena depan stadionnya tuh gue gak tahu ada stadion apaan. Dan gue gak tahu juga berapa banyak stadion yang bakal autentik nanti. Tuh kayak gini-gini kan tangganya nih. Terus bolanya Al-Rila tentu saja autentik di FIFA 23 dengan logo baru Adidas yang sudah di rebranding. Mantap sekali. Indonesia cuma ada di eFootball. Betul, eFootball terbaik makanya. Terus ini, ya ini stadion barunya ya. Gue gak tahu deh, mungkin satu stadion doang atau gimana. Tuh Anda bisa lihat dengan apa namanya, face paint atau apa. Oke, ini baru sih.
Ini enggak ada ya. Sebelumnya enggak ada nih kayaknya nih, Pak. Orang pakai apa sih, pakai pengeras suara teriak-teriak. Kayaknya sebelumnya enggak ada nih. Baru ini. Tapi ini pertanyaannya, mohon maaf, Mas sama Mbaknya berbeda ya pilihan timnya. Respect, tapi tetap teriak-teriaknya bersama lihat timnas Jerman sama Spanyol itu kan. Ya, boleh, respect ya. Respect antar tim nih jersey-jersinya. Tadi Jude Bellingham, terus Vinicius Junior, Virgil van Dijk dengan jersey timnas Belanda. Anjir, ini keren banget sumpah. Jerman sih enggak ada lawan sih, jersey Jerman sih. Itu kacamatanya, kacamata dengan dicat Inggris. Siap, boleh. Nah, ini ultimate team tadi ya. Jadi ultimate team tuh lu kalau misalnya lu lihat tuh jersinya si Pedri kan tuh bukan jersey Spanyol kan. Cuman itu ya ada tema Spanyol, cuman mungkin sebenarnya kayak dirilis sama Foot gitu loh. Jadi kayak item spesial. Ini mantap banget sih. Yang kiri tuh icon, yang kanan gua enggak tahu apa anjir. Player of the tournament gitu kali ya atau apa. Ini ada 5 desain kartu loh. Yang desain kartu Foot Hero yang mana ya? Yang merah kali ya? Desain kartu iconnya keren banget sih. Jadi mereka akan ngerilis icon kayak, jadi mirip-mirip FIFA Mobile ya. Kayak di event-event tertentu bakal ada kayak kartu-kartu icon yang nempel sama event itu desainnya gitu loh. Di FIFA Mobile kan emang udah ada kayak gitu kan. BTW FIFA Mobile harusnya ada juga nih DLC World Cup. Maksudnya kayak pas ntar World Cup mereka bakal manfaatin banget sih pasti. Partnership dengan FIFA terakhir ini kan pas World Cup. Jadi di FIFA Mobile juga ntar ada. Cuman gue masih gak tahu seperti apa. Terus ada item-item customization buat stadion di Ultimate Team, jersey dan lain-lain. Anda bisa lihat tuh namanya Adelante tuh yang tadi dipakai sama Pedri, mirip kayak jersey Spanyol tapi bukan beneran jersey Spanyol. Terus tadi walkout-nya. Jadi lo bakal dapat item kartu pemain kayak gini nih. Jadi ada objektif, lo kelarin terus dapat kartu yang kartunya tuh enggak permanen gitu loh. Jadi kayak lo cuman pakai pas selama World Cup doang. Jadi ini Anda bisa lihat FIFA World Cup Heroes 2, ada Hero 1, anjir keren juga. Tapi untuk Ultimate Team sendiri ya tetap Ultimate Team gitu loh, enggak berubah. Nah, ini nih kartu-kartu Special World Cup ya, tapi ada lambang waktunya gitu loh. Jadi ya lu mesti grinding pas World Cup ya, tapi buat chill gaming di akhir tahun sih sabi juga sebenarnya sih. Sembari nonton Piala Dunia, sembari main Ultimate Team. Terlihat saja ntar kalau misalnya saya mau nobar apakah beneran bisa terrealisasi. Dari dulu kan mau nobar-nobar. Nah, ini ya kartu spesialnya tuh, World Cup Player Modric, itu dia. Warnanya jadi warna merah. Susah pak soalnya kalau misalnya live stream sambil nobar tuh gak fokus gue. Antara gue gak fokus ke live streamingnya atau tidak fokus nonton. Ini untuk jersey-jersey ya tipikal lah ya. Ini sih keren banget sih jersey. Ini Amerika Serikat pasti ya, Pulisic. Terus ada Tifo Foot Hero dan lain-lain. Meksiko, USA, England, Kanada. Sudah gitu doang. Gak kelihatan nih, balik lagi ke yang tadi, diulang lagi kan, udah lihat tadi. Ininya patchnya kenapa warna ungu ya Pak, lihat deh. Patch di lengan kanannya Bruno. Kenapa warna ungu ya? Emang kayak gitu mah warna ungu, bukan gak pakai warna merah? Atau karena jersey Portugalnya merah? Itu dia, Anda bisa lihat Hazard jersey Belgia tuh yang ada api-apinya di lengannya. Ya untuk gameplay dan lain-lain sama pasti kan. Desain kartu ya paling keren pasti trofinya sih Pak. Ya trofi World Cup beneran udah. Selebrasinya, oke. Kira-kira itu. Terus sekarang kita 9 November. Jadi sekarang kita bisa lihat ke deep dive-nya. Apa ini? Jadi tournament mode, play as one of the 32 qualified nations in an authentic single player recreation of the full FIFA World Cup 2022. Dari mulai opening match sampai final, kalau misalnya lolos. Oke. Jadi tidak bisa kualifikasi ya. Jadi kayak cuman pas putaran final doang. Terus apa ini? Your FIFA World Cup, choose a nation, select a live starting point from past or current match days. Jadi ini ada yang berhubungan sama nanti pas Piala Dunia udah berjalan, lo tinggal pilih timnya, terus ya progressionnya ntar mungkin berdasarkan yang terjadi di real life, atau lo bisa kalau misalnya tim lo kalah, lo bisa mainin matchnya dan bikin jadi menang atau gimana, oke? Terus ini apa nih the Your FIFA? Oh, ya mulainya tanggal 21 karena kalau ini kan ngikutin pertandingan pertama World Cup tanggal 21 berarti bener ya, tanggal 21 kan? Terus featured quick play.
choose a pass of current match day and play an authentic single match fixture. Oke, okay, single match lawan CPO atau bisa lawan orang juga ini, lawan teman tapi lokal bukan online. Terus ini bisa online quick play, oke, okay, dengan real life lineup. Jadi lu enggak bisa ganti lineup ya dong. Terus kick off. Nomor 10 siapa nomor 10 kan ada nih? Real face lu. Kick off, lu bisa pilih pertandingan dari group stage atau knockout round. Oke. Okay. The authentic FIFA World Cup 2022 experience. Dan Ultimate Team. Kalau ini apa? Ini pitch notes khusus buat Ultimate Team. Ya sebenarnya nggak terlalu penting sih buat kita sih. Nanti aja ini bahasnya ya. Online turnamen ya gitu-gitulah, tipikal. Nah iya nih gue nggak. Nah ini nih, ini World Cup swap nih. Emang disuruh grinding sama EA. EA nyuruh kita nonton Piala Dunia sambil grinding Ultimate Team. Lihat lu bakal dapet swap. Swap kan buat tukar token kan. Buat tukar pack maksudnya. World Cup End of Event Rewards. Jadi semua kartu-kartu yang limited ini nanti bisa ditukar jadi pack. The more you earn, the better your end of event rewards can be. Berarti waktu eventnya ini buat lu grinding cuman sebulan doang, selama World Cup doang. Terus ini yang hero-nya, ini yang kolaborasi sama Marvel. Jadi upgrade-an dari kartu-kartu food hero yang sekarang udah ada di FIFA 23 Ultimate Team. Terus ntar pasti ada beberapa promo lagi lah yang mereka belum kasih tahu. Sebenarnya saya ada yang udah tahu sih, tapi nggak boleh dibocorin pak. Nanti saya disikat sama EA. Ada beberapa promo. Oke, jadi sepertinya sih udah itu aja pak. Apalagi anjing, udah kagak ada apa lagi. Stream paling sebentar. Nggak, sebenarnya emang stream ini emang buat jadi video kok. Jadi itu nanti kalau misalnya gue mau bikin konten World Cup. Sudah pasti saya akan bikin polling. Jadi gue biasa kalau misalnya bikin polling ada di Twitter CJM. Jadi kalau misalnya lo follow, lo bisa langsung follow aja di Twitter. Jadi ntar gue bakal bikin mungkin dua tim yang memang yang qualified ke putaran final World Cup. Terus mungkin ada dua tim lagi yang tidak lolos. Jadi karena itu bisa jadi opsi juga buat DLC. Jadi ntar main kayak turnamen mode aja gitu loh, kayak biasa. Gue gak tahu turnamen mode itu sedetail kayak lu bisa milih pemain bahkan sampai dari pool pemain fullnya. Kayak lu gak mau ngikutin pemain-pemain yang udah dipilih sama manajer di real life gitu loh buat dipanggil ke timnas buat World Cup. Lu mau milih pemain sendiri. Ya itu nanti mungkin bisa, gak tahu juga sih. Biasanya sih harusnya bisa kayak gitu kan. Jadi kayak ada beberapa pemain, misalnya kayak timnas Inggris, gue gak mau ada... Misalnya saya nggak mau ada Maguire, saya mau pilih center back lain, saya mau pilih Tomori gitu loh. Nggak tahu di real life dipanggil atau nggak Tomori kan. Nah itu harusnya sih bisa, jadi kayak emang tim lu sendiri aja gitu loh. Mirip-mirip kayak kemarin terakhir gue bikin konten kayak gitu tuh Euro berarti ya, 2 tahun lalu kan. Harusnya sih bisa. Jadi nanti itu bisa jadi konten-konten ya paling satu seriesnya. Kalau misalnya lolos sampai final kan paling berapa, 5-6 episode gitu kan, satu pertandingan. Konten-konten selingan aja gitu loh, sembari tetap jalan career mode gitu. Jadi... bukan jahat pak, itu sebagai contoh saja. Enggak, saya mah kalau timnas Inggris pasti akan tetap bawa Maguire dan dia akan jadi kapten, tenang saja. Itu hanya contoh doang bro. Itu hanya contoh saja. Fatur Rahman, terima kasih 20 ribunya. Ya sudah, saya langsung cabut sekarang karena saya akan naikin Ajax Screen Mode yang ternyata belum HD. Jadi anda tunggu sebentar lagi mungkin baru HD, durasinya 1 jam 16 menit. Selamat menikmati. Jadi sepertinya sudah, sampai di sini saja. Udah Maguire switch jadi striker anjir. Sampai jumpa di konten-konten World Cup, DLC World Cup 2022. Ini tanggal 1 November, ini bulan ini loh pak. Piala Dunia, memang nggak gitu berasa hype-nya sih. Cuman, ya saya rasa sedikit-sedikit akan mulai sih. Akan mulai kepikiran juga, anjing beneran Piala Dunia ini ntar akhir bulan. Agak aneh Piala Dunia, akhir tahun tuh aneh banget sih. Cuman ya, begitulah makanya. Makanya kan malam ini UCL kan? Malam ini tuh match day terakhir grup stage UCL, pak. Malam ini yang besok, berarti beres semua minggu ini kan? UCL, Europa League sama Conference itu semuanya beres kan? Minggu ini. Karena ya memang itu, karena pasti kan harus ada persiapan nih ya. At least berapa, seminggu dua minggu. Gue gak tau di Liga-Liga tuh pada liburnya kapan? Mulai liburnya. Tidak bakal disikat kalau ini sama. Nih saya sebut kunci. Tidak disikat. Tidak kan? Kunci? Tidak. Kok saya dibilangin saya sengaja? Tidak bro.
hanya jadi contoh saja Maguire. Kunci-kunci kan aman kan? Tidak ada masalah sama sekali. Kunci adalah kunci. Kunci adalah kunci tersikat dua kali kemarin di live stream memang anjing. Tapi untungnya vote-nya aman lu gila. Sebanyak itu lagu kemarin, lagu Piala Dunia, lagu FIFA yang kita putar, ternyata vote-nya aman, tidak disikat. Mantap sekali. Eh enggak F dong. Anda Alexander Nirwalangga jangan FF aja Anda. Tidak, Anda jangan bohong. Enggak F kan? Hey. Enggak, tidak F. Saya kan bisa pantau sendiri. Ini saya. Oke. Okay. Terima kasih warga-warga yang sudah menonton live streaming. Terima kasih buat Anda juga yang sudah menonton vote-nya atau video hasil live streaming-nya. Sampai jumpa di Ajax Remote yang abis ini akan saya naikin. Dan sampai jumpa di live streaming CJM berikutnya. Terima kasih semua. Bye-bye. Langsung cabut saya. Tidak ada saib.